akan terus bacakan kiriman yang pertama pada tengah malam ini. Dan ini merupakan satu pengalaman peristiwa yang berlaku ketika seorang rakan kita. Seorang rakan ingin mendapatkan ketenangan dalam diri yang sedang dibelenggu banyak kesedihan. Katanya ini seorang pengirim kita adalah seorang kaum wanita, namanya Sri Hayuni, berkongsi peristiwa pengalaman. Waktu itu beliau telah menerima berita sedih apabila memang sah pasangan lelakinya telah pun melakukan sesuatu. Dan dia tahu dengan perbuatan ini dia ingin sekali mengakhiri perhubungan dia dan pasangan lelaki. Sebelum dia berdepan dengan masalah tersebut, katanya, "Sri Casey, saya sebenarnya telah pun menjauhkan diri dari keluarga, rakan-rakan dan bekas kekasih saya waktu itu. Saya keluar rumah sekitar pukul 11 lebih malam, memandangkan esok tidak bertugas. Jadi saya keluar, mandu kenderaan saya, memilih tempat yang tenang. Saya telah pergi kawasan pantai, iaitu yang terletak di kawasan Pasir Ris Park, Casey. Tempat yang saya pergi ini berdekatan dengan banyak banglo Shelley. Mungkin pendengar-pendengar tahu. Berdekatan dengan kawasan Elias. Bila masuk ke dalam, ada beberapa banglo. Saya pandu dengan perlahan. Semakin dekat, semakin perlahan. Sedih dan sebak rasanya hati. Perhubungan kami hanya kekal selama 2 tahun lebih. Saya masuk kapak yang pertama, tempat letak kereta yang pertama yang berada di sebelah kanan. Mungkin tahu apa maksud saya. Saya tengok dekat kawasan itu, sebelah kapak sebelah hujung, memang tak ada kenderaan lain kecuali kereta saya yang masuk inilah. Jadi Seri mengatakan saya letak kenderaan saya menghadap laut yang boleh dilihat dari jauh. Masukkan kenderaan tempat letak kereta, saya turunkan tingkap kiri dan kanan, matikan enjin. Kemudian saya duduk dan termenung. Memang Kisi, mungkin ada yang tak faham, tapi saya seorang yang emosi. Kalau ikutkan hati, macam-macam saya nak buat. Ialah kembali kepada hidup saya yang dulu, kaki pati, havoc dan sebagainya. Tapi tak naklah, tak nak menyusahkan ibu dan bapa saya. Jadi dipendekkan cerita pengalaman saya ketika berada dalam kenderaan Kisi. Sedang saya duduk, pertama kali tiba-tiba terbau wangi. Kisi, kawasan tu tak ada bunga, hanya pokok-pokok biasa yang kelihatan. Tapi saya dapat bau harum dan wangi sangat-sangat. Datang dari mana bunga cempaka saya tak pasti, tapi saya yakin yang saya bau adalah wangian bunga cempaka. Saya memang tidak indahkan. Memandangkan perasaan sedih ini lebih kuat dari takut, lama-kelamaan bau tersebut tidak mengganggu saya sedikit pun. Pendengar Ria 897. Diteruskan pengalaman Seri. Setelah datang bau bunga cempaka, mungkin dia nak beri saya amaran, nak takutkan saya. Saya tak takut. Sesuatu berlaku. Tiba-tiba saya perasan, dekat tepi tingkap sebelah kiri, saya duduk tempat pemandu, sebelah kiri, ada orang berjalan. Tapi yang menghairankan saya, orang yang jalan ni adalah seorang gadis. Cara dia berjalan, Kisi, kalau orang tu bergerak berjalan, dengan telapak kaki, caranya lain. Walaupun tak nampak kaki Kisi, sebab dia betul-betul berada tepi kenderaan saya. Saya tengok, perempuan ni seolah-olah seperti terapung-apung di udara. Kisi, tiba-tiba dia berhenti tepi tingkap saya. Wanginya semakin kuat. Saya hidupkan enjin, terus saya tutup tingkap. Takut saya dibuatnya. Jadi apa yang berlaku, telefon saya berbunyi lagi. Saya tengok yang telefon saya adalah kawan baik, kawan rapat saya, dan saya tak nak berbual dengan sesiapa pun. Bila saya tengok nombor tersebut, saya matikan telefon dan tak nak jawab panggilan.
Sesaat kemudian, saya toleh sebelah kiri lagi, susuk tubuh yang berdiri tepi kenderaan yang tadi bila dia bergerak seolah-olah seperti terapung, sudah hilang entah ke mana. Saya mula reverse, ya, kebelakangkan kenderaan yang saya pandu. Perlahan-lahan saya reverse. Kemudian saya pun jalan nak keluar dari tempat letak kereta. Pendengar Ria 897. Apa yang berlaku berikut ini membuat saya rasa takut. Ada sekumpulan budak-budak Cina sedang berbasikal di Pasir Ris Park. Sekumpulan budak-budak Cina, lebih kurang dalam 4-5 orang kalau tak silap saya. Saya ni pandu pelan sebab saya ni terlampau emosi. Sedang memandu perlahan-lahan ni, Kesi. Budak-budak yang berbasikal ni, Kesi, setiap dari mereka yang lalu, mereka tengok atas kenderaan saya. Setiap dari mereka yang lalu tepi saya, mereka tengok atas. Tengok saya, tengok atas kenderaan. Sampaikan dua dari mereka yang dah lalu lepas kenderaan, dah jauh, Kesi, jaraknya. Mereka toleh tengok. Toleh tengok. Macam ada sesuatu tau, Kesi, yang tak kena. Saya rasa tak sedap hati dan saya tak tahu sebenarnya apa yang ada di atas kenderaan. Saya jalan terus menuju di tempat perhentian bas. Saya hidupkan hazard light. Saya keluar dari kenderaan, kunci pintu, tengok atas kenderaan tak ada apa-apa. Saya pergi ke kedai 24 jam 7-Eleven untuk beli minuman. Masuk dalam kedai, sedang saya nak bayar duit, dari mana saya diri di kaunter nak bayar duit, sebelah kiri saya boleh terpandang saya letak kereta di tepi jalan. Kesi, atas kenderaan, Kesi, nampak macam ada perempuan duduk. Ya Allah, Kesi, tadi bila saya keluar, saya tak nampak. Saya tengok atas, tak ada benda. Jalan pusing belakang sebelum masuk 7-Eleven pun belakang tak ada benda. Sedang nak bayar, antara sedar tak sedar tu, Kesi, perasan saya atas kenderaan ada sesuatu, tersentak saya dibuatnya. Saya cekalkan hati, kuatkan semangat, saya pergi ke depan kereta. Sebelum masuk kenderaan, saya membaca surah Al-Fatihah sekali. Buka pintu, langkah kaki, kemudian dalam kereta saya ada CD surah-surah, saya putarkan. Sepanjang perjalanan, saya turunkan ke empat-empat tingkap dan buka surah itu sekuat-kuatnya supaya mungkin benda tu dapat dengar dan tidak mengikut saya pulang. Saya bersyukur, Kesi, gangguan hanya setakat di situ saja dan makhluk tersebut tidak mengganggu saya sampai ke rumah saya. Terima kasih dari seorang pendengar Ria 897, Seri, yang berkongsi pengalaman di Pasir Ris Park. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh menyesatkan kebenarannya.